Selamat siang teman-teman, bertemu lagi di channel Dr. Walu Kali Abu, channel yang selalu memberi informasi hal-hal yang berkaitan dengan dunia ternak kelinci, baik pengobatan, perawatan, serta harga terupdate kelinci. Untuk teman-teman yang baru menonton channel Dr. Walu Kali Abu, tonton terus channelnya dan ikuti terus. Tidak perlu subscribe-subscribean, di sini kita berbagi ilmu gratis untuk menambah motivasi semangat teman-teman. Untuk hari ini kita panen dari Bojonegoro nih. Tim Ponorogo. Dari tim Ponorogo. Untuk tim Ponorogo baru 3 ya yang produktif ya, Pak ya. Pak Agus, Pak sini. Narto, ya Pak Lurah, nah ini Pak Lurah ini, Pak Lurah Madiun ini. Ini panenan ini. Ini yang namanya Pak Agus. Agus, jalan panen keberapa kali ini? 4 kali ya. Nah ini kan banyak yang sering tanya, jadi kan karena panen gitu berapa induk jumlahnya, Pak? 54. Nah, ini teman-teman 54 induk nih. Kenapa Pak Agus tiap bulan bisa panen? Karena induknya memang banyak. Untuk Pak Lurah berapa induk Pak Lurah? 26 ke Pak Winarto. Pak Winarto 30 induk. Ini mau nambah populasi ya, Pak ya. Ini untuk panennya. Ponorogo gas-gasan. Oh, sikat toh, Pak. Sing kelambe sikat. Ini Ponorogo. Ini untuk jenis kelinci, jenis Haila, Haikul. Ini Haila. Ini panenan dari Pak Lurah ini. Ini dari Pak Agus. Ini dari Pak Winarto. Ini kebetulan tuh Ponorogo Madiun ini sering main ke sini, jadi setiap panen diantar ke sini. Nah, untuk daerah lain-lain seperti Banyuwangi juga sering dikirim ke sini. Kalau untuk rute yang terjangkau biasanya kita ambil di lokasi. Jadi saya gede kan turahan saya wingi ya Pak ya. Kotor saya kemarin. Nganu leh. Jungkel Pak Agus neng turunan kisah rumah lo. Oke.
Untuk mitra ini kita tegaskan kembali bahwasanya untuk induk dari kita anaknya wajib dijual ke kita lagi ya. Untuk Ayla Haikul ini per kilonya nota jual ke kita lagi per kilo 115 untuk Haikul dan 125 untuk Ayla. Ini udah kita pilihin karena mau langsung kita kirim. Untuk informasinya kita cukupkan ini dulu teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan menambah motivasi teman-teman. Salam sukses, salam semangat, dan selalu bahagia. Matur suwun.